400 petugas gabungan dilibatkan dalam gerebek lumpur di saluran penghubung atau PHB Budi Mulia, Kelurahan Pademangan Barat, Pademangan, Jakarta Utara, Minggu 21 November 2021. Kegiatan dimaksudkan sebagai upaya antisipasi genangan yang kerap terjadi di sekitar Jalan Gunung Sahari. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Utara Abdul Khalid mengucap terima kasih atas keterlibatan petugas gabungan yang bukan hanya berasal dari perangkat pemerintah wilayah, namun juga seperti TNI Polri, Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut atau Lamtamal 3, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, FKDM, RT/RW hingga masyarakat. Petugas saling berkolaborasi menormalisasi saluran PHB Budi Mulia yang memiliki panjang sekitar 250 meter. Kami atas nama Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Utara berterima kasih atas atensi seluruh petugas dan masyarakat yang berkolaborasi untuk mengantisipasi genangan di musim penghujan ini dengan cara mengeruk lumpur. Kata Khalid saat ditemui di Jalan Gor Pademangan, Kelurahan Pademangan Barat, Pademangan, Jakarta Utara, Minggu 21 November 2021. Khalid meyakini gerebek lumpur mampu mengembalikan kedalaman 60 cm saluran PHB Budi Mulia dan dapat mengantisipasi genangan yang kerap terjadi di sekitar Jalan Gunung Sahari. Tim Liputan Kominfotik Jakarta Utara melaporkan.